Lanjut ke reviewnya bro, sepeda cakep ini ya. Kita lanjut ke wheelset. Wheelset pakai 22 dengan rims MXL ukuran 22 ya. Dengan hub kita pakai GT, dan sprocket kita pakai 11 speed. 11 speed dengan RD A5 ya. Ini grup setnya 5. Lanjut ke chain. Rantai pakai generic ya, ini pakai generic. Masuk ke fabric, pengereman fabric pakai non brand kayaknya, ini sama seperti Logan. Untuk crank, ini pakai 5339T ya, mereknya Avan. Dan di pedal ini non brand Genio, ada merek-merek lain juga ada. Ke klem ya, ke klem XL. Terus ini ukuran seat postnya 28 ya. Ke depan masih sama karena ini grup setnya A5. Untuk stang, red barnya itu Lead Pro. Dan di stem pakai stem jadul Lead Pro juga. Untuk hand gripnya ini model vintage ya, jadi tampilannya itu sangat menarik dan gagah juga. Lebih cocok ini untuk posisi RB ya, tinggal pakai drop bar saja. Untuk ban, ini ban pakai Kenda ya, ukuran 22 kali 1/3/8 ya. Ini Kenda ya. Oke bro, begitulah tampilan Mini Velo Prem dari SKPJ Kreatif yang cakep ini. Oke. Terima kasih.